Pemimpin berganti, harapan menyala, pencipta bersama. Bersatu kita bisa. Nusantara baru, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gue Musliadi Arafa. Welcome back. Kembali kami hadirkan video tutorial terbaru. Sebelum kami lanjut, kami kembali memohon dukungan tak dengan cara like, komentar, subscribe, dan share agar kami semangat membuat video-video tutorial yang bermanfaat. Tabedi, gunakan model landscape dan kualitas video yang tinggi agar langkah-langkah dan tulisan dalam video ini bisa terbaca dengan jelas ya sahabat desain. Kembali kami akan melanjutkan proyek IKN, tentunya masih menggunakan bantuan teknologi AI. Apa yang akan kami buat kali ini? Langsung saja kita menuju ke video tutorialnya. Let's go! Langkah pertama yang harus kita persiapkan dalam membuat desain menggunakan teknologi AI yaitu menyusun kata perintah atau prompt di Google Terjemahan. Seperti ini ya sahabat desain. View bangunan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, bangunan berbentuk kapal, bangunan unik, mewah dan modern, bangunan berwarna putih dan oranye, pekarangan luas, latar alam yang hijau, realistis, kualitas Ultra HD. Nah, seperti ini susunan kata perintah atau prompt-nya ya sahabat desain, boleh diikuti, boleh dimodifikasi sesuai kebutuhan. Oke, jadi warnanya ini terinspirasi dari logo PT Perusahaan Perdagangan Indonesia itu sendiri ya. Kenapa kami menggunakan bentuk kapal? Karena itu simbol perdagangan antar negara, antar pulau sebelum ada pengiriman yang lain ya sahabat desain. Oke. Setelah kita menyusun kata perintah yang akan kita gunakan yaitu terjemahan bahasa Inggrisnya ya. Boleh menggunakan yang bahasa Indonesia, cuman lebih bagus hasilnya menggunakan terjemahan bahasa Inggris. Langsung saja kita klik tanda copy. Setelah itu kita ke step selanjutnya yaitu kita masuk ke Google. Tinggal kita ketik Bing Image Creator. Setelah terbuka, kita kembali klik Image Creator from Microsoft Designer yang saya centang ya sahabat desain. Setelah itu tinggal kita klik, maka kita akan dibawa ke halaman depan website AI-nya. Oke, langsung saja kita klik ya. Sorry, sinyalnya lagi ber... Oke, kita sudah masuk ke dalam website AI-nya. Sebelum menggunakan AI ini, wajib memiliki akun Microsoft dengan mendaftar menggunakan akun Gmail yang aktif. Ikuti saja langkah-langkahnya, sangat gampang kok sahabat desain. Oke, di halaman depan ini juga sudah disiapkan beberapa kata perintah atau prompt. Tinggal klik salah satu foto, maka akan muncul kata perintah atau prompt di sampingnya ya. Tinggal diikuti atau dimodifikasi sesuai kebutuhan. Lanjut kita ke kreasi. Kita akan preview beberapa hasil yang udah kita buat sebelumnya yang nanti bisa kita jadikan perbandingan ya. Nah, ini kata perintah yang sama tapi hasilnya tidak sama ya sahabat desain. Oke, kita langsung buka. Nah, ini yang pertama ya sahabat desain. Gedung yang berbentuk kapal ya, kapal pesiar ini melambangkan perdagangan ya versi kami ya, karena salah satu jalur perdagangan yang paling cepat yaitu lewat jalur laut ya sahabat desain. Nah, jadi semua bangunan ini adalah hasil imajinasi dan bantuan teknologi AI. Kita preview gambar yang lain. Nih, sama kata perintahnya, sorry, terjadi sedikit error. Nah, ini sudah muncul ya sahabat desain. Oke, jadi apabila terjadi error menggunakan AI ini tinggal di refresh saja ya sahabat desain, biasa. Oke, nah ini hasil gambar selanjutnya, ini benar-benar ikonik ya. Semoga ini bisa terwujud, ada salah satu anak perusahaan BUMN yang bisa membuat gedung perkantoran semegah ini ya. Oke sahabat desain, setelah kita preview, kita menuju ke tutorial intinya. Perhatikan baik-baik biar tidak gagal paham, nonton videonya sampai habis biar kita sama-sama belajar menggunakan teknologi AI. Langkah selanjutnya, tinggal kita hapus kata perintah yang udah kita gunakan.
Setelah itu masuk lagi ke Google Terjemahan, kita klik tanda copy kembali. Setelah itu balik lagi ke Microsoft Bing, kita paste kata perintahnya di kolom yang saya centang ya. Langsung Ctrl V, setelah itu tinggal kita ke step selanjutnya yaitu klik buat ya. Nah, setelah kita klik buat, kita hanya butuh waktu 10 sampai 30 detik, maka kita akan mendapatkan 4 pilihan desain kantor PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Salah satu anak perusahaan BUMN ya sahabat desain. Oke, nah ini hasilnya sudah muncul. Langsung kita preview satu-satu apakah hasilnya sesuai kata perintah yang udah kita buatkan. Oke, langsung saja kita preview satu-satu ya. Oke, gambar pertama yang ini ya. Jadi tetap masih mempertahankan gambar atau desain berbentuk kapal, tapi ini terlalu megah dan mewah ya sahabat desain. Oke, jadi sambil kita preview, menurut sahabat desain semuanya, ini hasilnya apakah benar-benar unik dan bagus dan bisa memberikan komentar terbaik kalian ya. Jika memang kalian suka dengan desain ini, atau mungkin sahabat desain semuanya pingin dibuatkan desain yang lain, atau mungkin ada saran, bisa ditinggalkan di kolom komentar ya sahabat desain. Insya Allah kami akan usahakan membuatkan desainnya semampu kami dan sebisa kami. Oke, sambil kita preview ada 12 gambar. Menurut sahabat desain semuanya, mana yang paling relevan atau yang bisa menjadi referensi pembangunan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, bisa ditinggalkan di kolom komentar ya. Oke sahabat desain, sekali lagi kami garis bawahi, semua desain ini dibuat menggunakan bantuan teknologi AI, di mana kata perintah atau promptnya kami susun sendiri 100% menggunakan imajinasi dan intuisi kami. Jika ada salah kata dan informasi, kami mohon maaf karena kami hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan hilaf. Jika konten ini bermanfaat, kami kembali memohon dukungan Anda dengan cara like, komentar, subscribe, dan share agar kami semangat membuatkan video-video tutorial selanjutnya. Pesan kami, jangan pernah takut untuk memulai belajar menggunakan bantuan teknologi AI, peduli amat kata orang. Yang penting kita punya karya yang bisa kita gunakan menjadi penghasil cuan. Dengan akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next time, enjoy. Jangan lupa bahagia, tabedi. Langkah kita padu, tak gentar karaku. Sampai